Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dea Luvita. Hari ini saya ingin membuat sayur asem dengan bumbu iris. Ini segar banget. Gampang juga ya ini bikinnya. Pokoknya kalian simak terus videonya sampai selesai. Nah, ini kita siapkan bahannya. Ada jagung yang sudah diiris, daun melinjo dan biji melinjo, labu siam, ada kacang panjang, terong, dan emes. Terus ini bumbu yang sudah diiris, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 asam jawa, 4 isi lengkuas, 2 belimbing kardus, 2 daun salam, ada gula, garam, dan sasa atau mecin ya. Pertama kita siapkan panci. Kita masukin air kurang lebih 1,5 liter ya. Lalu kemudian kita nyalakan kompor terlebih dahulu. Setelah sudah dinyalakan, kita masukkan 2 jagung dan kita masukkan bumbu yang tadi sudah diiris ya. Terus ini kita masak sampai airnya mendidih ya. Jangan lupa pancinya ditutup dan kita buka kembali. Nah, ini airnya sudah mendidih. Lalu kita masukin bahan-bahannya. Garam 2 sendok, gula 1 sendok, dan sasa secukupnya. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya rasanya tercampur. Kelihatannya ini sudah cukup matang ya. Nah, ini dia sayur asem dengan bumbu iris, siap untuk disajikan.